Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Asma Hafizah Ismail dalam Berita 3 Dimensi, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILEAD. Kementerian Belia dan Sukan KBS amat merasai akan keresahan yang dialami oleh penggiat industri sukan yang terpaksa berhadapan penutupan sektor sukan dan rekreasi akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa. Hubungan itu Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Malikan Nain American, Menteri Belia dan Sukan, telah mengumumkan 7 inisiatif Prihatin Belia dan Sukan yang memfokuskan agenda kepada penggiat industri sukan sebagai usaha tuntas serta penampan untuk membantu penggiat industri sukan yang terkesan. Menurut beliau, inisiatif ini merupakan usaha KBS dalam menambah nilai pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam program strategi memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa dan pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Menurut beliau lagi, KBS akan terus berusaha menukar ruang dan peluang untuk membantu dan memberikan sokongan kepada semua penggiat industri sukan. Semoga inisiatif-inisiatif tambahan yang diperkenalkan ini akan dapat memberi sedikit kelegaan kepada para penggiat industri sukan dalam menempuh saat-saat sukar ini. Sekretariat Prihatin Kementerian Belia dan Sukan SPAI diwujudkan untuk menjadi unit yang responsif dan memberikan maklumat segera mengenai pelaksanaan segala inisiatif dan ikhtiar kerajaan. Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai inisiatif-inisiatif tersebut, belah melayari laman sesawang atau menghubungi talian yang tertera pada hari Isnin hingga Jumaat bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. ILEAD kali ini melebarkan sayapnya dengan melaksanakan program Rukun Negara App Belia dengan melibatkan penyertaan daripada bakal pendidik di Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM melalui aplikasi Zoom Meeting. Program yang dikelolakan oleh Kluster Kenegaraan ini bertujuan untuk memantapkan lagi pengetahuan asas mengenai sistem pemerintahan negara dalam kalangan bakal pendidik. Selain itu, program ini juga memberikan pendedahan mengenai penghayatan rukun negara dan meningkatkan kefahaman berkaitan Undi 18. Program Rukun Negara Belia IPGM ini merupakan satu lagi inisiatif dan usaha proaktif ILEAD dalam meningkatkan semangat patriotik dan jati diri serta melahirkan belia yang berpengetahuan mengenai konsep bernegara. Kluster Kerjaya telah menganjurkan kursus profesionalisme kerjaya secara dalam talian dengan pelibatan sasaran peserta daripada lepasan graduan universiti. Kursus ini menekankan elemen berkaitan persediaan alam kerjaya, penekanan aspek soft skill untuk meningkatkan kebolehpasaran diri, pendedahan mengenai penampilan diri serta perkongsian tips dan inspirasi daripada panel jemputan. Menerusi penganjuran kursus ini, para peserta akan berupaya untuk mengenal pasti potensi diri dan kecenderungan minat kerjaya mereka di samping perkongsian maklumat dan ilmu yang berguna sebagai persiapan diri untuk menempuh alam pekerjaan kelak. ILEAD mengajak para lepasan graduan untuk terus serta bersama-sama menyertai siri-siri kursus profesionalisme kerjaya pada masa yang akan datang. Bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut, bolehlah melayari Facebook Kluster Kerjaya ILEAD KBS seperti maklumat yang tertera. Sekian dulu daripada saya, terus ikuti kami di semua platform media sosial Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILEAD. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting. 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Semoga kita bertemu lagi. Salam hormat. Assalamualaikum.